Bertemu lagi di channel Neci Techno. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara mengubah file PDF menjadi Word secara online tanpa aplikasi tambahan. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian websitenya. Di sini saya menggunakan website yang namanya Convert.io. Kemudian kita pilih alat komputer PDF ke Doc atau Word. Nah, oke. Nanti untuk link websitenya akan sertakan pada bagian kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya gitu ya. Setelah masuk ke bagian websitenya, di sini ada tombol pilih file. Tekan tombol pilih file ini. Kemudian pilih file PDF yang akan diubah. Misalkan saya akan menggunakan atau mengubah file PDF ini. Kita pilih, kemudian tekan tombol open. Nah, maka filenya akan langsung diarahkan ke bagian halaman utama konversinya di sini ya. Ini kan file aslinya berformat PDF ya, kemudian kita ubah menjadi doc atau word. Nah, setelah statusnya siap, tekan tombol konversi untuk memulai prosesnya. Kita klik. Nah, kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini sedang proses ya. Kita tunggu dulu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, nah maka akan muncul informasi konversi selesai. Kemudian statusnya menjadi jadi gitu ya. Nah, kemudian tekan tombol download untuk menyimpan hasilnya. Kita klik. Nah, tunggu. Nah, ini dia hasilnya ya. Kita coba buka. Kita coba buka hasilnya. Bentar ya. Nah, ini dia. Nah, di bagian atas ada tombol enable editing. Kita klik. Di sini ya. Kemudian tunggu lagi. Nah, sekarang sudah terbuka. PDF-nya sudah menjadi Word. Dan bisa diedit di Microsoft Word ya, seperti ini. Nah, gitu. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengubah file PDF menjadi Word di online secara online tanpa aplikasi tambahan. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.